Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan harapan dan doa kami, para pemirsa semua selalu diberikan kesehatan, keimanan, rizki yang melimpah, dipanjangkan umurnya, serta diampuni segala dosa-dosanya. Amin, amin, ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita semua tentu sepakat bahwa kesehatan adalah nikmat yang tiada taraf. Kita harus selalu bersyukur atas nikmat kesehatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menjaga kesehatan, ada banyak cara yang bisa kita tempuh. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan bahan-bahan alami yang telah Allah ciptakan di muka bumi ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang salah satu bahan alami yang sudah dikenal sejak lama karena khasiatnya yang luar biasa, yaitu cuka apel. Cuka apel telah digunakan dalam pengobatan tradisional di berbagai belahan dunia, dan manfaatnya pun telah dibuktikan oleh banyak penelitian ilmiah. Dengan niat yang tulus untuk menjaga amanah tubuh kita dari Sang Pencipta, mari kita simak bersama 15 manfaat cuka apel untuk kesehatan tubuh manusia. Sebagai manusia yang beriman, kita dianjurkan untuk selalu mencari ilmu dan hikmah dari segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Carilah ilmu, sekalipun ke negeri Cina." Maka dari itu, mencari pengetahuan tentang kesehatan dan cara-cara alami untuk menjaganya adalah bagian dari ibadah kita. Semoga informasi yang kita bahas kali ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Manfaat yang pertama, menurunkan berat badan. Cuka apel dapat membantu menurunkan berat badan dengan meningkatkan rasa kenyang dan mengurangi asupan kalori. Mengonsumsi cuka apel sebelum makan bisa membuat kita merasa lebih cepat kenyang sehingga mengurangi porsi makan. Manfaat yang kedua, mengontrol gula darah. Cuka apel telah terbukti efektif dalam menurunkan kadar gula darah dan meningkatkan sensitivitas insulin. Ini sangat bermanfaat bagi mereka yang menderita diabetes tipe 2 atau ingin menjaga kadar gula darah tetap stabil. Manfaat yang ketiga, membantu pencernaan. Mengonsumsi cuka apel sebelum makan dapat meningkatkan produksi enzim pencernaan dan meningkatkan penyerapan nutrisi. Ini membantu dalam mengurangi masalah pencernaan seperti kembung dan sembelit. Manfaat yang keempat, menurunkan kolesterol. Penelitian menunjukkan bahwa cuka apel dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat LDL dan meningkatkan kadar kolesterol baik HDL. Ini penting untuk menjaga kesehatan jantung dan mencegah penyakit kardiovaskular. Manfaat yang kelima, meningkatkan kesehatan kulit. Cuka apel dapat digunakan sebagai toner alami untuk kulit. Kandungan asamnya membantu menyeimbangkan pH kulit dan mengurangi masalah kulit seperti jerawat dan kemerahan. Manfaat yang keenam, detoksifikasi tubuh. Cuka apel dapat membantu proses detoksifikasi dengan memperbaiki fungsi hati dan meningkatkan sirkulasi darah. Ini membantu tubuh dalam membuang racun secara efektif. Manfaat yang ketujuh, meningkatkan energi. Mengonsumsi cuka apel dapat meningkatkan tingkat energi dengan membantu tubuh dalam pemecahan nutrisi dan mengurangi kelelahan. Ini sangat bermanfaat bagi mereka yang sering merasa lelah atau lemah. Manfaat yang kedelapan, menurunkan tekanan darah. Studi menunjukkan bahwa cuka apel dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Ini sangat penting untuk mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke. Manfaat yang kesembilan, mengurangi bau mulut. Cuka apel memiliki sifat antibakteri yang dapat membantu mengurangi bau mulut. Berkumur dengan larutan cuka apel dan air bisa menjadi solusi alami untuk masalah ini. Manfaat yang ke-10, mengatasi sakit tenggorokan. Cuka apel memiliki sifat antimikroba yang dapat membantu mengatasi infeksi tenggorokan. Berkumur dengan campuran cuka apel dan air hangat dapat membantu meredakan sakit tenggorokan. Manfaat yang ke-11, membantu mengatasi jerawat. Sifat antibakteri cuka apel membantu melawan bakteri penyebab jerawat.
Penggunaan cuka apel sebagai toner dapat membantu mengurangi jerawat dan menjaga kulit tetap bersih. Manfaat yang ke-12, meningkatkan kesehatan rambut. Cuka apel dapat digunakan sebagai bilasan rambut untuk meningkatkan kilau dan kelembutan. Ini juga membantu menyeimbangkan pH kulit kepala dan mengurangi ketombe. Manfaat yang ke-13, mengurangi kram otot. Kandungan kalium dalam cuka apel dapat membantu mengurangi kram otot. Mengonsumsi cuka apel yang dicampur dengan air setelah berolahraga dapat membantu mencegah kram. Manfaat yang ke-14, menjaga kesehatan jantung. Cuka apel dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung dengan menurunkan kadar kolesterol dan tekanan darah. Ini juga membantu dalam meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi risiko penyakit jantung. Manfaat yang ke-15, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Cuka apel dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan sifat antibakteri dan antimikrobanya. Ini membantu tubuh melawan infeksi dan menjaga kesehatan secara keseluruhan. Untuk mendapatkan manfaat-manfaat tersebut, penting bagi kita untuk mengetahui cara penggunaan dan takaran yang tepat. Umumnya, cuka apel dapat dikonsumsi dengan mencampurkannya ke dalam segelas air. Disarankan untuk memulai dengan 1-2 sendok makan cuka apel dalam segelas air, diminum sebelum makan. Selalu gunakan cuka apel yang organik dan tidak dipasteurisasi untuk mendapatkan manfaat maksimal. Jangan mengonsumsi cuka apel secara berlebihan karena bisa menyebabkan iritasi pada lambung. Saudara-saudara sekalian, menjaga kesehatan adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita tubuh yang sehat. Dengan memanfaatkan cuka apel, kita dapat menjaga kesehatan secara alami dan aman. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadi tambahan ilmu yang berguna bagi kita semua. Mari kita selalu berdoa kepada Allah agar diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Jangan lupa untuk selalu berkonsultasi dengan ahli kesehatan sebelum memulai penggunaan cuka apel, terutama bagi mereka yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan dan melindungi kita semua. Amin. Kiranya cukup sekian dulu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.